Setiap keluarga pasti ada jodoh penting, khas dibuat untuk perayaan penting. Dilengkapi dengan bahan ramuan dan resepi tetap dari turun-temurun supaya kejadiannya kekal walau siapapun yang mewarisinya. Walaupun setiap yang merasa ada beza cita rasa, macam seorang saudara kita yang tak makan pedas tu. Tapi lauk tu juga yang ditunggu setiap tahun. Ada juga yang berbeza cara dan tambahan rasa mereka. Tapi tujuannya masih sama. Nak jadikan lauk tu sedap dijamu orang. Apapun ramuannya, akhirnya disatukan juga. Biar ditumbuk, digiling atau digisar. Bila semua bahan kita dah serbaki, barulah boleh tumis. Setiap bahan ada peranan penting untuk mengharumkan lauk kita menjadi aroma nostalgia. Jika isi yang kita pilih elok, macam ayam gebu-gebu ni, barulah lengkap jadi rendang ayam. Santan yang asalnya dari kelapa, siapa sangka boleh jadi padu tau kuah rendang kita. Ni kerisik. Adik-beradik dengan santan tadi. Tapi lain rupa. Pakai sikit pun tak apa. Tapi kena ada. Nanti cik-cik merajuk. Garam kalau dicubit sakit. Jadi pakai cukup-cukup je. Bagi naik rasa. Sedap. Bahan ni semua ambil masa lah untuk sebati. Kena sabar. Walaupun bahan kita nak kena potong-potong lah, digilis lah, kena tumis, kacau, renai lagi. Tapi itulah yang jadikan rendang keluarga kita istimewa. Begitulah juga keluarga CME Group kami. Dari tahun-tahun awal sehingga kini, tetap teguh mengharungi api, ompak bersama. Meraihkan kejayaan juga sama-sama. Walau berbeza ilmu, kemahiran dan gaya, tapi kami tetap bersama. Selamat!